Everyone, oh my god, it has been so long since I've actually held the camera. Okay, let me settle this down. Hi everyone, welcome back to my channel. I have been off for quite a while and now I'm back. Jadi as you all know, sekolah-sekolah di Jakarta dan di Jabodetabek actually dan di luar negeri itu pada diliburin gara-gara kasus virus COVID-19. Jadwal minggu ini aku di sekolah itu harusnya US. Minggu lalu aku udah selesai mock exam dan minggu ini harusnya lanjut US. Tapi karena lockdown, karena harus stay di rumah, jadinya gak tahu nih US-nya jadi atau enggak sih, sebenarnya gak tahu. Kita ada e-learning, jadi it's online learning berbasis online. Dan karena sekolah aku udah punya platform yaitu ManageBack, biasa sekolah-sekolah IB itu pakai platform ManageBack dan kita bakalan pakai platform ini buat belajar. Hari ini udah hari Senin, sebenarnya udah jam 9 malam dan aku baru kepikiran aja ngevlog. Sebenarnya tadi ada di DM salah satu follower aku minta aku ngevlog selama 14 hari ini. Dan okay, I think that's a very good idea. Dan karena aku dari kemarin kan selalu ngomong kayak aku gak ada waktu buat ngevlog segala macam. Dan kali ini aku beneran ada waktu. I'm actually taking out my camera right now and talk to you guys again, karena udah lama banget kan aku udah nge-upload. So, karena hari ini mulanya udah sedikit telat, aku bakal rangkum everything that I have been doing today. Jadi aku pagi, siang, aku bangun siang hari ini karena kemarin nonton drakor sampai subuh. Aku siang bangun, makan, nonton lagi, terus nonton lagi sampai jam 4. Aku jam 4 pergi les buat UN Mat. Dan aku pulang-pulang, aku langsung foto buat pre-loved aku. Jadi maybe you guys sudah tahu, or maybe kalau kalian nggak tahu, aku ada account pre-loved Lemari Ica. Jadi di situ tuh kayak macam account thrifting tapi dari wardrobe aku sendiri. Jadi aku ada beberapa outfit yang sebenarnya aku punya tapi nggak pernah aku pakai, antara itu udah kekecilan atau antara itu emang nggak pernah kepegang atau kenapa pas beli lapar mata. Dan itu aku jualin gitu di harga yang sangat murah. Kayak misalnya celana Zara gitu kan, biasa kalian pasti beli 400-500 ribu, aku jualnya cuma 150 ribu. Okay, jadi sekarang udah jam 9, kayaknya aku udah ngomong tadi, lupa, sorry. Ini sekarang aku lagi mau lanjutin drakor. Aku sekarang lagi nonton Strong Woman Do Bong Soon, karena banyak banget yang... kemarin kan aku buka box gitu kan, question box, buat nanya rekomend drakor apa. Dan banyak banget yang bilang Strong Woman Do Bong Soon tuh kayaknya one of the top 3 most recommended dramas dari kalian. Paling banyak tuh Itaewon Class, tapi karena itu masih ongoing, jadinya aku tunda dulu. Karena aku gak suka banget nonton drama yang masih ongoing gitu, kayak ganjel gitu loh, kayak mau ya selesai nol gitu loh. Aku sekarang lagi lanjut nonton Strong Woman Do Bong Soon. Aku sekarang udah di episode 2. Aku tuh dari kemarin nontonin dramanya Hyun Bin non-stop. Dan bukan cuma drama dan film yang aku tonton tentang dia, aku juga nontonin BTS-BTS dari film dia, behind the scenes ya, bukan BTS yang grup itu. Aku nonton behind the scenes-nya dari cast Crash Landing on You. Aku udah nonton tiga-tiganya. Terus aku nonton The Soon. Kalau kalian tahu, itu ada channel di YouTube namanya The Soon. Dan itu kayak mencakup banyak banget konten tentang Crash Landing on You. Aku juga nonton Sumi Panchan, tau kan? Yang apa? Yang kayak cooking show gitu, yang bikin side dish. Aku kemarin nonton cast-nya Crash Landing on You di situ. That's what I've been doing for the past few days. So ya, sekarang aku lagi mau nonton, lanjutin Strong Woman Do Bong Soon. Aku sekarang udah di episode 2, kayaknya aku udah ngomong, aku lupa, mohon maaf. Yuk, ikutin aku nonton. Good morning, everyone. Duh, ngantuk banget nih. I'm starting my day with printing my assignments. Hey guys, so today is officially the first day of online learning. Hari ini hari Selasa. Aku langsung dikasih tugas. Tugas pertama yang aku dapat adalah business. Aku ada case study yang bakalan dipakai buat tes nanti buat IB exam, which is pretty scary. Decide to tell my trouble come alive.
Can't wait the sun is shining, lift the sails and follow my own tide, yeah. There's a screaming in there that telling me to leave for a while. So here, I don't know if you guys actually know, but if you follow my Instagram stories, I'm pretty sure that you guys know I'm currently learning Korean. Aku sekarang lagi belajar bahasa Korea. And how I do that is by watching entertaining videos on YouTube and sambil ngerjain workbook yang aku ketemuin di internet. Jadi di sini aku lagi nonton Korean lessons-nya Jolly. Jane, ojima. Jane, nuga shiro. Jane, ojima. Jane. Ojima? Ojima. Jonahe. Jonahe. And then like bling bling. On an upsell. Okay, jadi sekarang aku lagi nonton Memories of the Alhambra. Aku nonton lagi karena yang pertama kali nonton aku enggak gitu ngerti ceritanya. Tapi sekarang aku udah mulai ngerti karena aku tonton ulang. Hari ini tuh kerjaannya cuman belajar tadi pagi, nonton, makan, nonton lagi. Let me show you. How can you not? Like, oh my god. Di sini aku lagi prepare buat ngirim paket-paket pre-loved yang udah kejual. Thank you guys yang udah support pre-loved aku. For the first time I trust him. Right on, I'm gonna ride my own line. I wanna escape and restart all. Selesai sama all my works that needs to be submitted today dan besok. Kenapa? Karena besok tuh aku bakalan keluar kota. Before anything, I know gue keluar kota itu karena my uncle bakalan nikah. Itu udah prepare dari jauh-jauh hari, so you don't have to worry. Kita kesananya tuh gak jadi pakai airplane, kita batalin our flight, jadi kita pakai mobil kesananya kayak dulu lagi. Away into the wild, I know my aim, I'll love inside. Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep it the truth, yeah. Endor sama Christian. Langsung nanti di teks banyak orang. Panggilan Jakarta. There's a treasure out there. Everyone should just have to choose, yeah. Here it is, a wisdom I must say. Is that a mark, freedom of mine? Just run away.
guys. I'm flies for some reason and I'm kind of enjoying quarantine. Jadi aku sekarang beneran gak ngapa-ngapain. Aku seharian beneran cuma nonton YouTube doang. And I heard the news that Wendy canceled, so I couldn't really study for that. IB exam juga di cancel, so I don't have anything to study. Quarantine has really made me productive actually. Jadi sekarang I have nothing to do, jadinya aku pengen live. Okay. Hello. I'm actually vlogging sekarang my weeks during quarantine. So aku sekarang lagi nge-live nih. Lagi jawab-jawabin pertanyaan. Kayaknya viewersnya udah pada baru lagi. Kalau gabut ngapain aja selain nonton? Aku kalau gabut sekarang ya aku masak. Karena sebenarnya aku suka banget masak, tapi gara-gara sekolah aku jadi nggak sempet. Jadi selama self quarantine aku masak. Kok tiba-tiba aku nyisir? Dah, bodoh. Sorry. Tuh giliran masuk vlog aja semuanya langsung halo. Harus dipancing dulu. Guys, kayaknya video ini bakalan sampai sini aja karena udah lumayan panjang juga. Just end the video here karena lumayan mencakup semua hal yang aku lakuin selama karantina ini. Don't forget to follow my social media at @kejanatania on my Instagram. Thank you for watching and I hope to see you in my next video. Bye.